Belasan ribu TNI, kapal perang, pesawat pengintai, kendaraan baja dan listrik bersiaga saat KTT G20. Pengamanan menjelang KTT G20, 15-16 November tahun 2022 di Bali mulai dipersiapkan. Tercatat 18.030 personel gabungan ikut serta dalam acara tersebut. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan 14.300 personel TNI turut mengamankan. 3.730 sisanya dari Kepolisian RI dan institusi lain. TNI bahkan mengerahkan pengamanan besar-besaran untuk tamu kelas VVIP dalam KTT G20 mendatang. Pengamanan dengan kekuatan penuh akan disiagakan dengan mengoperasikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista di darat, udara, hingga laut. 2 pesawat pengintai, 1 pesawat pengangkut Boeing, 2 pesawat angkut Hercules dilaporkan selalu bersiaga. Kemudian 1 pesawat untuk evakuasi medis, 2 pesawat F-16 Fighting Falcon, 2 pesawat Sukhoi, dan 15 helikopter turut jadi bagian pengamanan. TNI juga menyiagakan 58 kendaraan taktis berlapis baja dan sejumlah kendaraan penunjang lain. Sementara di laut, 14 kapal perang RI KRI, disiagakan di perairan Nusa Dua, Badung, Bali yang dekat dengan tempat G20. Satgas Laut, ada pengamanan laut dan angkutan laut, sekarang 14 KRI sudah siap, memang sengaja tidak kita tempatkan di dermaga, tapi di depan Hotel Kempinski, Nusa Dua, supaya terlihat semuanya, kata Andika di lapangan Renon, Denpasar, Bali, pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022 kemarin. Ratusan kendaraan listrik digunakan saat KTT G20. Kementerian Sekretariat Negara mengungkapkan pihaknya menyediakan 836 unit mobil listrik untuk tamu VVIP dan delegasi KTT G20. Sekretaris Kemenseknek Setia Utama mengatakan pemerintah juga menyediakan kendaraan lapis baja untuk 7 kepala negara atau pemerintahan yang hadir dalam pertemuan ini. Kita kan tidak bisa memenuhi semuanya kendaraan lapis baja karena kita juga mencadangkan untuk presiden dan wakil presiden. Jadi first come, first serve, kata Setia. Kendaraan listrik juga akan dipakai oleh kepolisian yang bertugas selama KTT G20. Sebanyak 184 unit kendaraan bermotor listrik yang terdiri dari 88 unit mobil dan 96 unit sepeda motor digunakan sebagai pengawal pengamanan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengubah kebiasaan baru dari mengemudikan kendaraan konvensional atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil sekarang menggunakan kendaraan berbasis listrik, beber Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Senin. KTT G20. 408 tenaga medis disiagakan di sejumlah titik. Sebanyak 408 tenaga medis akan disiagakan di konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 15-16 November tahun 2022 di Bali. Ratusan tenaga medis tersebut terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, dan perawat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I. Nyoman Gede Anom menjelaskan bahwa sebelum bertugas untuk tim kesehatan G20, seluruh tenaga medis akan mendapat pelatihan, termasuk simulasi kedaruratan. Menurutnya, para tenaga medis tersebut akan bersiaga penuh, seperti di sejumlah titik lokasi pertemuan sesuai agenda konferensi, beberapa rumah sakit dan klinik rujukan, serta beberapa hotel tempat menginap delegasi. Kami memilih tenaga medis terbaik untuk disiagakan penuh selama berlangsungnya KTT G20 di Bali ini, katanya, dikutip melalui rilis tim komunikasi dan media G20, Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Tidak hanya tenaga medis, Anom memerinci bahwa fasilitas pelayanan kesehatan KTT G20 yang akan disiapkan, yaitu 4 unit ruang mini intensive care unit ICU, 23 klinik, dan 13 tim medis mobile. Dokter yang diutamakan setiap tim khususnya untuk tamu VVIP dan VIP, diantaranya dokter jantung, dokter anestesi, dan dokter umum. Selanjutnya, terdapat 7 rumah sakit menjadi rujukan para delegasi. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, IGN Ngurah,
Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bali Mandara, Rumah Sakit Umum RSU Universitas Udayana, Siloam, BIMC Nusa Dua, Bayangkara, dan Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Seluruh rumah sakit, klinik, mini ICU, serta tim medis mobile terhubung dengan command center, pusat komunikasi yang berada di kompleks ITDC Nusa Dua sehingga semua aktivitas komunikasi dan pelayanan kesehatan terpantau. Anom juga menjelaskan total tempat tidur yang disiapkan untuk perhelatan ini sebanyak 1.350 unit di seluruh rumah sakit rujukan G20. Jumlah tempat tidur ini sudah termasuk ruang intensive care unit ICU, serta di ruangan isolasi terpapar COVID-19. Lebih lanjut, Rumah Sakit Umum Siloam dan Surya Husada, di Nusa Dua menyatakan siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Bahkan, kapal perang RI KRI, Wahidin Sudirohusodo juga telah siaga di perairan sekitar Nusa Dua. Kapal ini merupakan bantu rumah sakit yang masuk dalam jajaran satuan kapal TNI. Rumah sakit mengapung ini mendukung penuh untuk kedaruratan khusus tamu serta delegasi VVIP dan VIP G20. 12 kapal perang TNI AL disiagakan untuk amankan KTT G20, Polri kerahkan 8.000 personel. Sebanyak 12 kapal perang TNI AL disiapkan untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada 15-16 November tahun 2022. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yuvo Margono usai meresmikan stasiun pengisian bahan bakar TNI SPBT terpadu di Markas Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur, kata Yudo, dikutip VOI dari Antara. 12 kapal perang TNI AL diparkir di perairan Bali. Laksamana Yudo tidak menjelaskan kapal apa saja yang akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan KTT G20 tersebut. Menurut Yudo, 12 kapal perang TNI AL itu akan ditempatkan dalam jarak radius 12 mil di wilayah perairan Bali dan sekitarnya. Kemudian kita lapis lagi di luarnya dengan kapal yang lebih besar. Tentunya akan menjaga dari hal-hal yang kemungkinan buruk terjadi dari laut lepas maupun dari ZEE, zona ekonomi eksklusif, ujarnya. Selain kapal perang, jumlah personel yang dikerahkan sekitar 3.000 orang, termasuk awak kri serta beberapa satuan, seperti Lantamal V Surabaya, Lanal Banyuwangi, Lanal Denpasar, Marinir, dan unsur gabungan lainnya dari Koarmada I, 2, dan 3. Termasuk, pesawat udara, semua kri kombatan yang memiliki, helideck, saya perintahkan untuk membawa heli semuanya sehingga bisa terpadu, kemudian ada pasukan khusus dari Denjaka dan Kopaska yang on board di kri tersebut, papar Yudo. Mantan Panglima Kogabu Wilan I ini menambahkan dalam waktu dekat akan menggelar Tactical Floor Game TFG untuk mematangkan persiapan pengamanan KTT G20 tersebut. Saya selaku pembina, saya ingin tahu bagaimana Panglima Koarmada 2 Laksda TNI TSNB Kuta Barat sebagai Komandan Satuan Tugas Laut dan Satgasla, dalam menyelenggarakan pengamanan G20 dengan unsur-unsur gabungan dari Armada 1, 2, dan 3 dengan personel marinir sehingga saya harus memastikan berapa jumlah yang diproyeksikan, kata Yudo. Polri kerahkan 8.000 personel untuk amankan KTT G20. Sementara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan kesiapan pengamanan KTT G20 di Bali hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 75%, sarana dan prasarana keamanan terus ditingkatkan hingga bulan November nanti sudah mencapai 100%. Saat ini dari persiapan sudah 75%, tanggal 7 November kami harapkan sudah 90% dan tanggal 11 November sudah 100% siap semuanya. Itu termasuk TNI, Polri, dari pemerintah daerah Pemda kami melibatkan pecalang juga itu nanti digelar semuanya, kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Dalam pengamanan KTT G20 ini Polri mengerahkan 8.000 personel gabungan dari tingkat Mabes Polri, Polda Bali dan Polda terdekat seperti Polda Jawa Barat, Polda NTB dan Polda Jawa Timur.
Jenderal Bintang 2 itu menjelaskan, sebelum KTT G20 digelar, 14-15 November Polri melaksanakan Operasi Puri Agung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 November. Adapun jumlah pengamanan yang dilibatkan ada 5 klaster. Klaster yang pertama Seminyak diamankan 297 personel. Klaster Jimbaran diamankan 257 personel, Klaster C Sanur diamankan 82 personel, Klaster Nusa Dua Utara 187 personel dan Klaster Nusa Dua Selatan 213 personel. Semua personel yang dilibatkan khusus pada klaster itu ada 1038 personel, ucapnya. Kemudian pengamanan di bandara terbagi atas ring I Pas Pampres, ring 2 dari Lanut oleh Paskas serta ring 3 dari Kodam serta Polda Bali. Seluruh personel yang dilibatkan pengamanan di bandara ada 340 personel, ujarnya. Mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri itu juga menjelaskan Satgas Puri Agung 2022 melakukan pengamanan berdasarkan ring yang telah dibagi, Ring I pengamanan dari Pas Pampres, Ring 2 gabungan TNI Polri, Ring 3 pengamanan TNI dan sebagian Polri. Pengaman selanjutnya di hotel dan wilayah Garuda Wisnu Kencana GWK sebanyak 245 personel, wilayah hutan mangrove sebanyak 233 personel, wilayah Kura-Kura Island ada 201 personel. Inilah wilayah-wilayah menjadi fokus pengamatan Satgas Puri Agung 2022, kata Dedi. G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80% terhadap produk domestik bruto PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. KTT G20 bahas 3 isu prioritas. KTT ke-17 G20 diselenggarakan di Bali pada 15-16 November tahun 2022. KTT tersebut menjadi puncak dari proses dan usaha intensif seluruh alur kerja G20, pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja, dan engagement groups selama setahun keketuaan Indonesia. Tema yang diangkat Indonesia dalam presidensi G20 2022 adalah Recover together, recover stronger. Melalui tema tersebut, pemerintah Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tiga isu prioritas utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut ialah arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi. KTT G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto PDB dunia. Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa.